Hari keempat ya. Ya. Keempat di Thailand. Dan ini gue lagi pakai baju yang sama kayak kemarin karena gak punya baju lagi. Baju gue gambar Kim Jong Un sama George Bush, ngeri keluar. Jadi gue pakai baju kemeja ini lagi aja. Bang Pak Adi. Tuan Muda Pak Adi, hari ini kita kemana Tuan Muda Pak Adi? Saya tahu, goblok. Saya dia tahu. Kan Tuan Muda Pak Adi yang nyusun schedule kan lu. Namanya Tuan Muda kan. Oh iya, ada asisten. Goblok lu, Jak. Asisten yang tahu. Ya udah, Jak. Gimana, Jak? Mau kemana kita, Jak? Tuan Muda cuma terima. Tuan Muda begini ya. Eh, gimana? Mau kemana kita, Jak? Hari ini, Jak. Tom yum terenak sedunia. Sama ke warteg. Yang paling enak. Warteg. Saudara gua warteg jualan ada sunter, kenapa harus ke Thailand anjir? Kenapa kalau jadi ketemu Alpi? Oh, kalau jadi ketemu Alpi. Oh, kalau jadi ketemu Alpi Sugoi. Yang anak-anak Korea yang juga kayak ih kayak pedangdut sih. Gila, mantap. Dah. Kita jemput Bang Radit dulu seperti biasa di hotel, oke? Okay? Pokoknya jangan lupa di subscribe karena subscribe adalah hal yang paling indah di dunia ini. Ya, aku sedang berada di Thailand bersama Fadil Red dan Mbak Puput karena mereka teman dibayarin Bang Radit pakai duit. Gue cuma kesini cuma modal titit. Ini Pandu lagi ngekos. Gue nggak tahu yang punya ini dapat berapa ongkos. Ada Dil, anjing kaki gue goblok diinjek. Lu beatbox diinjek anjir. Kaki gue diinjek sama Fadil. Wah, kuku gue copot Dil. Dah. Yo. Tuan Muda Fadil. Dia harus adil. Lalu ambil andil. Minum di dalam cangkir. Ya. Dia pernah ke Paris. Gak jangan-jangan gue buat ngambil onduwe-onduwe ini. Gak aja lu, biar ganti pemandangan. Selesai perang syuting makanan kedatangan artis Korea. Anyong Geraldon. Makan apa bang? Makan apa bang? Ini Tom Yum dan terenak di Bangkok kan memang iya. Dan memang iya. Ini juga apa ikan-ikannya nih seafood-seafoodnya fresh. Barusan kita lihat ada nelayan masuk. Fresh banget kan? Iya. Iya kan? Ikan-ikannya fresh dong. Fresh banget ya. Fresh banget betul. Pokoknya setelah ini habis ini mandi lagi bang. Kalau canggung banget sih padahal. Gue bingung bang. Nih, yang satu subscribernya 500 ribu. Yang satu 400 dong. Yang satu 37 ribu. Tapi di antara kita gak ada yang di review sama drummer John Mayer. Iya, drummer John Mayer emang Pandu doang. Gile. Yang tetap katanya konten sampah yang ditonton. Ngapain juga John Mayer nge-review K-pop kan goblok. Ngapain juga. Ya pokoknya lanjut nanti malam. Bang Alpi lu kemana bang? Hah? Lu nanti malam kemana? Eh kita nanti malam kan mau street food sama Mbak Puput. Ayo sama lu juga. Kan lu ada syuting dulu ya? Iya sama mana? Itu aja abis syuting. Dia ada acara Samsung dulu. Saya Samsung, saya syuting baru. Iya. Nanti kita jalan-jalan lagi. Tapi bagusan Asus ya by the way. Yoi dong, bagusan Asus lah. Gila. Asus, laptop gue dari Asus. Iya gak? Laptop terhebat di dunia. Gue diam aja di sini dah. Udah ya, pokoknya Asus hebat. Semoga dapat lagi laptop lagi. Iya. Pokoknya jangan lupa subscribe karena subscribe adalah hal yang paling indah di dunia. Udah. Lanjut syuting pramakanan di ini restoran apa aja namanya aja? J5. Gue nggak pakai topi karena ketinggalan di taksi Mr. Pop. Dah. Pokoknya ini tempatnya kayak jalanan gitu kayak di kota. Ini mah. Ya, gua lanjut beres-beres dulu syuting. Pokoknya ya seperti itulah nih hari keempat agak capek juga ya. Iya, enggak apa-apa dah. Yo. Selesai syuting perang makanan di Michelin. Bang, gimana bang? Makanan kali ini enak bang?
nonton nanti di YouTube. Ya begitu ya, nonton di channel Bang Radit, subscribe juga ke gua gitu ya. Masuk ke sini. Gimana tuan muda Fadil, makanan malam hari ini? Tidak boleh. Cobain dulu tapi anak kerajaan. Ini makan nasi aja. Ini makan nasi. Coba dulu. Gimana tuan muda Fadil? Kok lu makan apaan tuh, Dil? Kok lu makan apaan? Makan gua tadi gua enggak ada gituan. Ini baru ini. Coba tanya pork enggak? Iya. Sih. Masa babi? Enggak ya? Gimana ya? Dengkul. Halo. Ayo lagi ditanyain dulu nih Raja kenapa? Aneh banget tadi. Ini itu gimana? Enggak makan. Ini tapi teksturnya sih ayam. Ayam kita enggak makan tadi. Ayam atau ikan kalau begini? Ayam, kalau gitu ayam. Ayo lo Padil. Tuh mana itu? Ayo lo. Tuh masalahnya bukan tekstur ayam, Bang. Ini bukan tekstur ayam. Nih kalau ayam kan putih gini nih, ada seratnya. Ini enggak. Itu ayo lo Dil. Lagi ditanya sama Tuan Reja. Oh, lagi ditanya sama Tuan Reja. MLO. Apaan itu, Ya? Kita lihat kita Reja nih. Hah? Ini untuk apaan? Apaan? Apa? Ngapak itu. Jadi itu apa? Itu dengkul kan, dengkul ayam. Dengkul ayam bener gua. Ada dengkul ayam. Apa? Masih apa? Kalau secara default itu ngapak itu. Pokoknya ada pork, cuman jadi menjadi misterius nasi. Iya, bukan. Ayam. Gak begini dong. Ayam gitu. Siapa tahu salah dimasukin. Udah tua bang, yang masak. Ih bener gue mah ngeri Dil. Ih, ayam. Ada tuh, ngeri udah. Gak mau temenan sama Padi lah. Tuh makan yang aneh. Ayo coba makan Ibu Rintan ini. Cumi dia. Dada. Kalau push aja jadi jam 2, jam 3 gitu. Sudah. Habis makan ya di hotel Bang Radit. Habis makan langsung gitu ya. Oh, yaudah, malam ngapain? Hari keempat sudah mau berakhir. Thank you. Pindah ya Bang, makasih Bang. Pindah lu aja, anjing. Bersin lu, jebret. Ayo. Bang Radit sudah sampai di hotel, kita lanjut ke hotel kita sendiri. Hari keempat di Thailand. Dan capek banget hari ini, udah capek banget sumpah. Ya pokoknya terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe adalah hal yang paling indah di dunia.